melakukan pemeriksaan. Iya. Apakah ada pemeriksaan seperti apa nih Pak? Sudah ada, kita ada pemeriksaan, sudah ada. Tim kita sudah ada yang berangkat ke sana untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya. Ya. Dan hasilnya kita periksa. Yang bersangkutan dipanggilkan sebagai saksi. Karena yang bersangkutan sedang melakukan ibadah, maka daripada menunggu, anggota kita berangkat ke sana melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau nanti hasil pemeriksaan ini kita akan evaluasi. Dan setelah itu nanti kalau yang bersangkutan pulang, ya kita akan lakukan pemeriksaan juga kalau memang itu diperlukan. Cukup, makasih banyak. Selamat menikmati. Ada Pak Rikwanto selanjutnya.